Ya. Ya, jadi kita akan membahas tentang konstituensi, atau konstituensi itu di bahasa Indonesia itu adalah unsur-unsurnya atau unsur-unsur atau bagian-bagiannya. Jadi sebuah kalimat itu di apa di bagi-bagi ya. Jadi dibagi-bagi menjadi unsur-unsurnya dibagi menjadi konstituen-konstituen. Nah, konstituen itu terutama di sini adalah kalimat itu dibagi menjadi apa yang disebut dengan frase dan apa yang disebut dengan klausa. Apa yang disebut dengan frase dan apa yang disebut dengan klausa. Nah, jadi ini merupakan dapat dikatakan bahwa dengan yang sudah dilakukan adalah pemberian pos atau jenis-jenis kata, kemudian jenis-jenis kata itu dimanfaatkan juga dalam membangun struktur. Jadi ini adalah struktur ya, nanti kita lihat ada struktur. Nah, strukturnya itu berupa, kalau digambarkan berupa pohon, nah berupa pohon. Itu ada pohon yang struktur pohon yang dibagi-bagi menjadi bagian-bagian, kemudian struktur pohon yang keterkaitan antara satu kata dengan kata yang lain. Ya, yang pertama adalah yang berkaitan dengan bagian-bagiannya itu adalah konstituensi ini, jadi konstituen, ya istilah konstituen. Salah satu terjemahannya itu adalah unsur-unsur atau bagian-bagian. Ya, kemudian kata-kata di seperti itu. Kemudian yang satunya lagi adalah bagian apa? Dependensi. Harusnya lebih terlihat. Ini adalah referensi utamanya. Ya, referensi utama kita adalah speech and language processing, di mana ini adalah konstituensi yang di bab 12, bab 13, kemudian nanti ada berikutnya. Itu adalah berkaitan dengan dependensi. Dua-duanya diperlukan. Kemudian yang lebih lama biasanya dikatakan yang lebih dari dulu itu sebenarnya dependensi. Konstituensi lebih kesini-kesini ya. Ini kemudian ada yang referensi keduanya. Nah, ini kita berbicara sintaks ya. Mungkin udah tahu sintaks ya, kita udah tahu sintaks. Sintaks ini kita saya kira udah dipelajari waktu di belajar bahasa Indonesia ataupun juga di TBA ya, teori bahasa dan otomata. Ada sintaks dan kita juga sintaks ini juga saya kira sering kita ketahui dari seperti ada sintaks error gitu ya, sintaks error. Ya, jadi sintaks itu artinya adalah levelnya adalah kalimatnya. Jadi kita bagaimana ada kalimat dibuat strukturnya. Mengapa perlu dibuat strukturnya? Ya, karena kalimat itu adalah utamanya ya, ini bukan hanya bahasa manusia, tapi terutama kalau bahasa manusia karena mempunyai makna dan makna itu tidak bisa langsung kelihatan, tidak bisa langsung atau tidak bisa atau lebih jelas lagi dengan adanya struktur dan juga termasuk ada disambiguasi. Maka nanti dibuat strukturnya. Nah, strukturnya adalah konstituensi. Nanti akan kita pelajari di minggu pekan ke-6 ini adalah yang jenisnya atau pendekatannya adalah strukturnya konstituensi. Konstituensi artinya dibagi-bagi. Dibagi-bagi artinya
bagi-bagi di unsur-unsurnya itu adalah klausa, frase dan klausa. Ya. Kemudian, nah ini kita kan ada grammar, ya, ada grammar. Nah, grammar ini adalah tata bahasa tadi, yang salah satunya grammar itu adalah aturan, ya, aturan bahasa tersebut, ya, aturan sebuah bahasa, aturan sebuah language. Aturan sebuah language termasuk, ini ada yang formal language, ya, ada formal language, yang formal language itu artinya, ya, ini apa, ya biasanya sih untuk yang bukan ke manusia, tapi ini bisa juga digunakan untuk pendekatannya untuk ke bahasa manusia. Kita udah kenal ada yang namanya context free grammar yang cukup luas, cukup fleksibel meskipun tidak terbatas, tapi ada batasannya. Kemudian apa yang disebut dengan parsing? Nah, nanti akan kita bicarakan. Parsing itu adalah nanti akan kita lihat bahwa bagaimana apakah sebuah kalimat, ya, sebuah kalimat atau kalau di bahasa pemrograman misalkan ada statement, ya, kalau di bahasa pemrograman statement utamanya. Kalau di bahasa Indonesia, bahasa manusia itu adalah kalimat, baik itu statement ataupun yang lain, maksudnya kalimat atau statement atau pertanyaan atau apapun itu kalimat. Nah, kemudian dicek apakah dia syntax error atau tidak, atau bahkan lebih dari itu, ya, apakah utamanya seperti itu, ya, ada nanti ada kita lihat ada recognition, ada apakah syntax error atau syntaxnya sudah benar. Kemudian juga bagaimana membangun struktur tersebut, ya. Jadi membangun struktur misalnya. Itu salah satu algoritmanya adalah CKY, ini singkatan nama-nama pencetusnya, ya. Ini singkatan nama-nama pencetusnya. Salah satu metode parsing yang dasar, yang awal itu CKY ini. Ya. Apakah itu syntactic parsing? Ya, jadi kita mempunyai tata bahasa atau grammar. Dalam hal ini adalah terutama adalah sintaks, ya, karena grammar kalau di linguistik itu sebenarnya adalah sintaks dan morfologi. Sintaksis artinya levelnya kalimat dan morfologi itu artinya levelnya kata. Ya, jadi bagaimana sintaks kalimat terbentuk dari kata-kata atau kata terbentuk dari unsur-unsur katanya, ada morfem atau apa. Nah, kita nanti kita mempunyai tata bahasa, ya, mempunyai grammar, konteks free grammar gitu, ya. Nah, kemudian ada struktur berupa pohon. Ya, bagaimana proses otomatis untuk mengenali, ya, mengenali pertama recognition. Ini syntax error atau tidak, syntax error bahasa Indonesia atau tidak, sesuai dengan grammar yang sudah ditentukan atau tidak. Syntax error misalkan kita jalaninnya program Python, syntax error Python atau tidak, syntax error bahasa yang lain, syntax error atau tidak. Jadi memenuhi grammar atau tidak. Nah, kemudian juga bukan hanya mengenali, bukan hanya recognition, tapi di sini diharapkan juga, atau di sini tujuannya parsing itu adalah membuat pohon, ya, membuat pohon. Struktur sintaktik itu adalah biasanya adalah pohon. Struktur sintaktik. Nah, sekarang struktur sintaktik sebuah kalimat, ya. Struktur sintaktik dari sebuah kalimat. Ya. struktur sintaktik dari sebuah kalimat. Nah, di sini struktur sintaktiknya, ya, adalah secara konstituensi, dan insya Allah nanti di minggu depan dependensi. Nah, ini adalah ada dua sudut pandang dalam menyusun atau struktur dari struktur linguistik, ya, struktur yang biasanya direpresentasikan dalam pohon seperti ini contohnya, struktur yang itu adalah struktur kalimat yang kalimat itu
bagaimana representasinya dalam grammarnya. Jadi note grammarnya adalah seperti ini. Grammar yang lagi bahasa Inggris ya, grammar bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggris yang lengkap atau bahasa Inggris yang disederhanakan. Nah, berbeda dengan di bahasa pemrograman yang bisa kita biasa kita apa kita butuhkan, yang sejauh yang saya tahu selama ini kita tidak terlalu membutuhkan adanya struktur-struktur seperti ini, tidak membutuhkan struktur seperti ini. Nah, kalau di bahasa manusia kita membutuhkan struktur seperti ini karena ada keperluan-keperluan lain nanti di pemrosesan NLP berikutnya. Jadi, mengapa kita membuat struktur seperti ini? Biasanya bukan untuk manusia usernya, tapi usernya itu adalah proses NLP yang berikutnya, berikutnya lagi. Sehingga dengan adanya struktur seperti ini, maka maknanya akan jadi lebih jelas. Berbeda kalau hanya kalimatnya saja, kata-kata saja, fat raises interest rates saja, tanpa ada pohonnya. Gitu. Jadi ada perlu informasi, pohon itu untuk memberi informasi yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi, berkaitan utamanya nanti dengan maknanya. Karena yang disebut dengan natural language processing, biasanya utamanya kita tujuan akhirnya itu adalah terkait dengan makna. Ya. Makna artinya misalkan apakah prosesnya atau task-nya itu adalah summarization atau ke question answering atau misalnya klasifikasi. Nah, itu kebanyakan kan berkaitan dengan makna. Ya, balik lagi, ada dua konstituensi dari namanya juga. Jadi kita orang memberi nama tentunya ada dan memang ada maknanya ya, konstituensi artinya bagian-bagian, secara bagian-bagian, dependency artinya saling keterkaitan, ketergantungan antar katanya, antar bagian kalimatnya itu kata. Nah, kemudian struktur yang ini, konstituensi, sebentar saya katakan, utamanya adalah frase. Konstituennya itu utamanya adalah frase, ya, frase. Apa itu frase nanti akan kita lihat. Ya, tapi pada prinsipnya frase itu seperti part of speech. Ada apa? Contohnya part of speech, noun dan noun. Fact itu noun. Ada noun phrase, ada verb, verb phrase, ada preposition, preposition phrase. Ada adjective, adjective phrase. Jadi pada intinya adalah kalau misalkan ada diterjemahkan bahwa noun atau diterjemahkan nomina atau diterjemahkan kata benda, yaitu seperti frase benda, kata kerja, frase kerja, kata adjective, kata keterangan, frase keterangan, ya seperti itu, ya. Karena intinya frase benda itu adalah benda. Frase non phrase itu adalah noun, verb phrase itu adalah verb, non phrase itu adalah noun, seperti itu ya intinya. Ya nanti akan kita lihat lagi atau secara sekilas ini non phrase seperti misalkan laptop hitam, laptop hitam itu adalah laptop, ya. Jadi kalau laptop itu adalah noun, maka laptop hitam itu adalah non phrase karena itu yang penting itu laptopnya bukan hitamnya. Ya, seperti itu. Kita masih lanjutkan ini. Jadi untuk yang akan kita bahas di pertemuan sekarang ini itu adalah yang frase, strukturnya frase, konstituensi. Konstituensi itu frase dan klausa. Kita utamanya di antara frase dan klausa itu utamanya adalah sebenarnya frase. Kalau klausa biasanya klausa itu sama seperti kalimat ya. Nanti akan kita lihat juga insyaallah. Nah, struktur frase yaitu yang konstituensi ini terdiri atas beberapa kata dalam bentuk konstituen bersarang yaitu nested, ada nested atau loop. Nah seperti ini kita kan bersarang. Ini adalah seperti contohnya sini. Ini adalah kalimatnya fat raises interest rates. Nah fat raises interest rates itu dibuat bagian-bagian
Ya, bagian-bagian ini bagiannya. Jadi yang bawah ini bagiannya. Ya, interest rate itu ya kebetulan ini semua sama non-non ya, non dan non ya. Interest rate itu adalah rate. Ya. Ya, tapi kebetulan ini non. Ya, kebetulan ini maka ini adalah non-phrase. Nah, sekarang gini. Ini adalah verb, ini adalah non-phrase. Tapi ini jadinya verb karena yang utamanya adalah raises. Ya. Ini adalah raises. Jadi ini adalah frase. Raises interest rate itu adalah verb. Ya, raises interest rate itu adalah verb. Tapi verb-nya verb yang phrase bukan kata kerja tapi frase kerja gitu. Ini adalah frase. Ya, jadi ini adalah disebutkan di sini adalah bersarang. Bersarang itu adalah ini seperti ini, terus naik lagi kan NP, VP, kemudian diikuti dengan NP, ini jadinya VP. Nah, seperti itu. Karena nanti di grammar, salah satu di grammar, di konteks free grammar, ada salah sebuah rule yang menyatakan bahwa VP itu sama dengan bisa VP, EV diikuti dengan NP. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini adalah contoh untuk struktur ya, balik lagi ini struktur ya, kita berbicara tentang sintaksis ya, kalau ini akan sebelumnya berkaitan dengan minggu berikutnya sebelumnya kita berkaitan dengan part of speech ini fact, part of speechnya noun, phrases part of speechnya verb, interest part of speechnya noun, rates part of speech-nya noun. Nah, sekarang kata-kata itu tersusun dalam kalimat, dan kalimat itu kemudian mempunyai struktur sintaksis yang pendekatannya kali ini adalah konstituensi. Pendekatannya adalah bagian-bagian. Bagian-bagian sekali lagi adalah frase. Kemudian frase-frase ini bersarang, ada nested-nya. Nah, seperti apa itu konstituen? Nah, kita akan bisa bagian-bagian itu apa yang ada beberapa karakteristik antara lain distribution. Ya, jadi sebuah konstituen, sebuah frase dapat muncul di posisi yang berbeda. Sebagai contohnya, ini ada sebuah kalimat, ini ada about drugs. Ini bisa sebagai satu kesatuan, dipindahkan ke sini, ke belakang. Ya. Kemudian yang ini ke depan. Ya, jadi misalkan memang ada karena ada penekanan bahwa kalimat pertama menekankan misalkan tentang drug-nya karena disebutin dulu contoh about drugs to children. Kalau yang kedua contoh to children about drugs. Nah, mungkin kalau yang kedua adalah penekanannya ke children-nya. Meskipun sebenarnya sama-sama bahwa itu berbicara about drugs to children tapi penekanan misalkan seperti itu. Nah, dalam hal ini yang dibicarakan ini adalah distribution, artinya bahwa about drug ini sebuah konstituen bisa muncul di posisi yang berbeda sebagai salah satu konstituen, sebagai salah satu kesatuan makna yaitu frase di sini. Kemudian bisa ada substitusi, seperti contohnya misalkan I said on the box, ya yeah. I said on the box atau I said right on the top of the box, ya. Yeah. Atau I said there, gitu. Jadi ini diambil, bisa juga diganti oleh bagian unsurnya yang masih bisa masuk setelah I said ini atau yang ini. Gitu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan sambil jalan aja. Ya. Nah, kemudian yang insya Allah akan kita bicarakan nanti di pertemuan minggu depan adalah kalau tadi struktur berupa unsur-unsur yang bersarang. Nah, sekarang bukan unsur-unsur yang bersarang. Kalau ini langsung, kalau tadi ada phrase-phrase, kalau ini enggak, dependensi aja antar kata-katanya ini. Kalau kata mana dependen kemana, kata mana dependen kemana, kata mana dependen kemana, kata mana dependen kemana gitu. Nah, yang dituliskan dengan seperti ini, di
representasikan dengan seperti ini atau direpresentasikan dengan seperti ini. Satu hal yang sebenarnya sama tapi hanya tampilannya yang berbeda. Tampilannya yang berbeda. Jadi di sini keterkaitan, ya, keterkaitan antar satu kata dengan kata yang lain di dalam sebuah kalimat. Ya, sekali lagi, karena kita itu berbicara sintaks, kita berbicara bagaimana sebuah kalimat itu tersusun dalam kata-kata dan kata-kata itu bagaimana strukturnya, supaya kita bisa, atau terutama ya manusia, atau mungkin terutama adalah proses NLP, itu tahu bahwa maksudnya adalah seperti itu. Ya. Karena di sini hanya teks saja. Ya, berbeda kalau orang dengan orang, mungkin kan misalnya berbicara ada intonasinya dan nadanya yang di sini tidak ada. Ya. Oke, mungkin seperti itu. Saya mungkin sebelum masuk ke sini akan saya perlihatkan contoh untuk bahasa Indonesia. Ya, jadi kita mempunyai contoh bahasa Indonesia ya. Bisa googling, ya, kalian bisa googling karena namanya pohon ya. Pohon ini apa ya? Tree bank bahasa Indonesia atau NACL. NACL itu nama organisasi. Nanti sini. Ya. Nah, ini adalah pelabelan korpus bahasa Indonesia. Jadi di sini ada suatu pekerjaan penelitian untuk bahasa Indonesia yang dilakukan oleh koordinasi oleh NACL, suatu organisasi. Kemudian yang sekarang wakil ketuanya Bu Adi Ramadhani. Nah, ini ada panduannya bagaimana membuat struktur pohon, dalam hal ini adalah konstituensi. Ini kita belum dependensi ya, konstituensi. Kemudian konvensi tripeng. Tripeng itu juga konstituensi. Yang nanti di slide itu juga disebut ada tripeng juga. Kemudian ada softwarenya, ada manual untuk softwarenya dan ada softwarenya yang bisa di-download. Nah, kemudian nanti saya buat lihat contohnya. Nah, ini adalah contohnya ya. Contohnya di mana ini adalah konstituensi. Kita lihat ada phrase, 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 phrase. Belakangnya ada PPPP. Dan non-phrase. Ada verb phrase. Ada prepositional phrase. Preposition phrase. Nah, kemudian kemudian bersarang menjadi kalimat. Ya. Ini ada contoh-contoh yang dulu kebetulan di tahun 2018 atau 2017 ya. Nah, itu proyek ini dan waktu itu juga TELU dan beberapa mahasiswa ikut membangun ini secara manual. Nah, ini adalah contoh konstituensi. Ini mana udah cukup jelas ya apa yang disebut dengan struktur sintaksis konstituensi atau disebutkan pohon ya, ini. Makanya ini di paling atas ini ya, kursornya kelihatan kan ya. Sintaks tree, ada sintaks tree, ada pohon sintaks ya. Ini adalah pohon sintaks, pohon sintaksnya adalah konstituensi. Ya, ya, kemudian saya akan lihatin juga di sini ada konvensi, yaitu bagaimana ini dibuat, dicoba dibuat untuk bagaimana membangun tree bank. Tree bank ini adalah tree. Pohon, pohon itu maksudnya adalah sintaks tree. Sintaks tree itu maksudnya di sini adalah dalam hal ini adalah konstituen, ya, konstituensi. Kemudian bank, karena ada kumpulan pohon-pohon, kumpulan pohon-pohon-pohon. Jadi seperti database pohon. Nah, ini kita, saya akan lihatin, ya, konvensi yang tersebut yang tadi bisa di, yang ini bisa di download di sini ya. Ini saya sudah download. Ya,
Kalau nanti kita berbicara contoh-contoh ya, contoh-contoh menggunakan bahasa Inggris, ini juga sebenarnya ada bisa menggunakan contoh-contoh bahasa Indonesia. Nah, di sini misalkan kita lihat ya, contoh frasa, kemudian contoh klausa di dalam sebuah kalimat. Ya. Mungkin secara sekilas dulu, nah, kalau diperlukan kita lihat lagi ke sini. Ya, di sini disebutkan ya secara sekilas bahwa frasa ya. Oke, mungkin secara sekilas yang disebut dengan kalimat ya, kalimat itu ada dia ada intinya ada gagasan katakanlah seperti itu atau ada noun dan verbnya, ada pokok dan sebutannya, ada subjek dan ada objek, ada predikatnya, di mana subjek itu adalah noun, kemudian predikat itu adalah biasanya adalah verb, ya, ada noun dan verb, ya. Ada noun dan verb. Nah kemudian apa disebutkan di sini? Bisa juga gagasan itu lebih dari satu. Jadi sebuah kalimat bisa lebih dari satu. Artinya ada yang disebutkan klausa atau kita misal tahu saya itu adalah misalkan kalimat majemuk. Ya, kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk seperti ini misalkan Linda membeli payung lipat. Ya. Kemudian bentuknya lebih praktis. Nah ini adalah di sini adalah kalimat sebenarnya kalimat bisa kalimat ini adalah bisa kalimat tapi kemudian jadi karena dijadikan satu jadi adalah sub kalimat jadi klausa itu adalah dapat dikatakan sub kalimat ya jadi konstituensi itu utamanya frase tapi kemudian bisa juga nanti di ujung pohonnya itu ada klausanya. Oke, kemudian di sini kita lihat, nah ini adalah bagaimana salah satu cara membangun pohon secara manual ya, jadi dibangun frase-frasenya dari, kalau ini dari bawah ya, dari bawah, kemudian ada juga yang dari atas ya, maksudnya dari atas juga ada, kita lihat, seperti misalkan contoh ini ya, ini contohnya kalau membangun dari atas, contohnya, nah di sini, ini membangun dari atas. Ini membangun dari atas. Satu hal yang bisa juga dari atas, dari S, kemudian ke bawah. Kalimatnya di bawah udah ada. Kalimatnya di bawah ini udah ada. Nah, kemudian ini kita membangun dari atas. Ya, sama saja membangun dari atas atau membangun dari bawah yang saling melengkapi. Ya, yes, kemudian yang ingin saya tunjukkan di sini adalah, nah ini adalah frase. Ada frase benda dulu aja. Ini frase benda atau frase nominal ya, non-phrase ya. Non-phrase itu apa? Ya, non-phrase itu adalah kalau di grammarnya berarti NNO plus det atau determinan plus NNO dan ini contohnya adalah kegagalan ini. Ini adalah contoh frase. Ya, jadi frase yang intinya adalah nomina. Makanya disebut noun phrase karena masih noun. Ya. Kegagalan ini adalah kegagalan. Satu poin adalah poin, bukan satu. Percobaan di menit ke-33 adalah percobaan. Kemudian juga lokasi proyek. Itu ya ini dua-duanya ini contohnya NNO semua itu proyek kalau Andrea masih ya ini nama satu kesatuan orang dan seterusnya juga termasuk ada verb phrase yang lebih banyak aturan-aturannya tapi verb phrase itu adalah verb ya. Dan seterusnya nanti kita bisa lihat nah kemudian contoh yang tadi sudah saya sebutkan ada contoh
Ini juga contoh yang seperti yang tadi. Jadi diambilkan dari yang itu tadi ya, yang apa tool yang tadi saya perlihatkan. Yang mungkin sudah kita lanjutkan di slide-nya. Oke, tadi kita sampai sini. Ini adalah sampai sini. Ini adalah struktur dependensi. Nah, itu apa itu grammar? Ya. Nah, grammar itu adalah rule. Ya. Grammar itu adalah rule. Rule yang untuk sebenarnya untuk sintaks dan untuk morfologi, untuk atau secara umum adalah struktur sebuah fenomena. Secara umum adalah struktur sebuah fenomena. Ya, kemudian kalau dalam bahasa manusia dan bahasa komputer juga, grammar atau tata bahasa, aturan yang menjelaskan merangkai kata-kata. Jadi terutama kalau di sini berbicara tentang sintaks, jadi kata-kata dirangkai menjadi sebuah kalimat. Ya. Ya. Kemudian ya istilahnya adalah sintaks. Kalau ini yang grammar yang berkaitan dengan kata-kata itu adalah ya sintaks ya. Nah, kemudian ya, jadi ini adalah, jadi yang bawahnya itu adalah kata-kata, kemudian dirangkai kalau dalam pokok itu menjadi sebuah kalimat ya. Dengan grammar kita bisa memahami struktur kalimat, jadi model lebih kaya dan ekspresif ya. Jadi akan kita lihat bahwa dibandingkan dengan hanya kata-kata saja, dengan adanya struktur, jadi informasinya lebih lengkap. Jadi informasinya lebih benar ya. Informasi bukan hanya lengkap aja, tapi bisa yang tadinya ambigu maksudnya gitu ya. Karena ambigu jadi tidak ambigu lagi. Ini ada grammar ya untuk bahasa formal ya. Ya, yang bisa memodelkan konstituensi ya. Jadi bisa memodelkan unsur-unsurnya ya. Karena salah satunya context-free grammar itu adalah frase structure. Yang konstituensi tadi itu adalah frase. Ini menggunakan BNF ini ya, menggunakan konvensi yang BNF ini ya. Ini context-free grammar, di mana context-free grammar itu adalah mempunyai himpunan kata-kata ya, leksikon yang merupakan simbol terminal. Simbol terminal itu adalah seperti kata-kata itu. Kalau bukan terminal itu misalkan frase. Ya. Frase itu kan VT atau NT itu kan bukan terminal karena yang terminal itu maksudnya adalah kata-kata. Kemudian non-terminal. Ya, non-terminal itu ada yang tadi itu. Ada VT, NT, termasuk klausa, nanti termasuk salah satunya sentence. Nah, ini adalah start atau di bahasa manusia atau di secara umum juga adalah sentence-nya. Kemudian ada aturan-aturannya. Yang aturan itu berbentuk adalah yang rule-rule seperti ini. Di mana di X itu adalah non-terminal yang kita lihat, dan di sini gamma itu adalah rangkaian dari baik itu terminal dan ataupun non-terminal atau juga bisa juga kosong ya. Nah, grammar itu adalah seperti ini, ada terminal, non-terminal, simbol start, kemudian ada aturan-aturannya, ada rule-rule-nya. Nah, ini contohnya ada G. G itu ada terminalnya, ya. Adalah leksikonnya, atau that, this, ini adalah contoh sederhana, contohnya sedikit. Kalau bahasa Inggris ya artinya jumlah kata-katanya ada banyak-banyaknya, ini bahasa Inggrisnya, misalkan apa. Nah, kemudian ini yang non-terminal. Nah, non-terminal itu adalah ada start atau sentence, kemudian ada
di sini ada frasa-frasa-frasa, ya juga kalau ditambah lagi juga ada yang ininya juga, apa, part of speech-nya, part of speech-nya. Nah, kemudian di sini S, kemudian misalkan ini adalah rule-nya, nah, rule-nya seperti ini, rule-nya, ini artinya kalau S itu bisa terdiri dari apa-apa-apa. Ya, seperti yang tadi saya perlihatkan di sini. Nah, ini kan kalau frase nominal itu terdiri dari NNO dan that NNO itu apa? Ya, ini ada noun di sini, yang berkaitan dengan posting determiner, apa dan seterusnya. Yang juga bisa di sini antara yang baik itu juga termasuk yang ini apa yang non terminal juga termasuk juga yang terminal di sini yang non terminal kemudian diuraikan lagi menjadi yang begini. Ini saya kira sudah kita pelajari di TBI ya, teori bahasa dan otomata. Ini contohnya misalnya contoh membangkitkan kalimat berdasarkan grammar ya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat kalimat yang sintaksnya benar, belum tentu logiknya benar ya. Jadi kalau mungkin sintaksnya benar, sintaks error, tapi mungkin logical error bisa juga kan kalau di program juga. Jadi di sini pokoknya aturannya itu adalah seperti ini, misalkan misalkan ini kalimat start atau sentence ini adalah yang disebut dengan S, yang disebut dengan kalimat itu harus ada NP dan diikuti VP. Balik nggak boleh. NP yang kemudian diikuti oleh VP. Ya. Nah, karena itu di sini di pohon ini sudah lebih jelas. Di sini juga ada NP diikuti VP. Ya, aturannya seperti ini, misalkan S, NP, VP. Kemudian NP itu apa? NP itu bisa determinal nom. Yang seperti tadi yang saya konvensi bahasa Indonesia. NP itu bisa nom. Kemudian determinal itu contohnya apa? Tadi ada di slide sebelumnya bahwa determinal itu salah satunya yang ada di daftar kata-kata itu adalah the. Kemudian nom itu adalah salah satunya noun. Ya, jadi the, kemudian noun, jadi seperti ini ya. Kemudian the, ini ada noun, kemudian ini VP. Ya, jadi kita terus sampai bawah, sampai di sini itu semua leksikon semua. Sampai didapatkan adalah ini bahasa manusia atau bahasa pemrograman. Ini paling bawah itu sampai ke leksikon semua. Terus sampai ke leksikon semua sampai seperti ini. The man read this book. Yeah. The man mampu saya kira. The man read this book. Yeah. Ya ini artinya dari sebuah grammar diproduksi ya. Ini diproduksi menggunakan aturan produksinya. Menggunakan aturan produksinya dihasilkan sebuah kalimat yang secara sintaks, secara grammarnya itu benar. Kita di sini kalau menghasilkan ini, menghasilkan sebuah membangkitkan atau menghasilkan sebuah kalimat, ini tidak tidak concern atau tidak memperhatikan tentang semantiknya. Tapi yang penting adalah secara grammarnya itu adalah grammar yang ini slide yang sebelumnya ya, ini seperti ini benar. Oke, kita lanjutkan. Context free grammar mendefinisikan bahasa formal. Himpunan semua kalimat diturunkan berdasarkan grammar. Contohnya seperti yang tadi itu. Jadi kalimat yang berada dalam himpunan tersebut, kalimat yang bisa dihasilkan. Kalimat-kalimat apa saja yang bisa dihasilkan menggunakan grammar tersebut, ya kalimat tersebut benar atau kalimat tersebut secara grammar benar, artinya grammatical.
Tapi kalau kalimat itu tidak bisa dihasilkan dari grammar yang ada, ya, menurut grammar tersebut ya berarti ungrammatical, ya. Artinya syntax error, ya. Ini adalah syntax error. Nah, kemudian apa itu parsing, ya? Nah, kalau di sini menjalankan grammar untuk menentukan struktur kalimat. Jadi bukan memproduksi kalimat, tapi inputnya adalah ada kalimat, ya. Ada kalimat, kemudian dicek dan bahkan dihasilkan struktur kalimatnya. Dihasilkan pohonnya sampai ke atas, sampai ke S, ke start atau ke sentence. Nah, ini parsing, yaitu dari inputnya kalimat yang kemudian, ya, kalimat itu adalah rangkaian kata-kata, dibangun strukturnya, itu dapat dipandang sebagai permasalahan searching, ya. Karena kita men-search kemungkinan-kemungkinan di grammar tersebut, di aturan-aturan grammar tersebut, apakah memenuhi himpunan aturan tersebut. Ya, pencarian dilakukan secara menyeluruh untuk mencari struktur yang sesuai. Jadi ada kalimat, kemudian dicari strukturnya. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa kalau kita membangun dari sebuah kalimat, nanti sebuah kalimat yang sama bisa menghasilkan lebih dari sebuah struktur pohon yang berbeda. Maksudnya sama-sama artinya, kalau struktur pohon yang berbeda, ada kemungkinan semantiknya berbeda, artinya adalah ambiguitas. Nah, parsing dapat dilakukan dari secara top down, artinya dari atas, dari sentence, ya, dari root-nya sampai ke kata-katanya, atau dari kata-katanya dinaikkan, ditelusuri, telusuri, telusuri, terus sampai ke S-nya. Jadi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, ini ada contoh melakukan parsing sebuah kalimat. Jadi inputnya kalimat, kalimat bahasa Inggris, ya, kalimat bahasa Inggris, kemudian dihasilkan pohonnya. Ini dihasilkan pohonnya. Ini salah satu, saya kira satu tool yang bagusnya, coba kita bisa lihat. Ini contohnya seperti ini, ya. Ini misalkan contohnya seperti ini, kita lihat di slide yang tadi, kita balik dulu yang tadi. The man read this book. Di sini. The man read this book. Yang namanya parsing itu adalah inputnya teks-teks seperti ini, ya, biasanya adalah sebuah kalimat, ya. Kemudian di searching, jadi dapat dikatakan sebagai searching atau dibangun struktur pohonnya yang sesuai dengan grammar. Nah, di sini ya grammarnya grammar bahasa Inggris, ya. Ini the man read this book. Nah, ini kalau ini pohonnya ditarik aja, akarnya di bawah. Ini terdiri dari dua besarnya, the man dan read this book. Ya, ini adalah NP, non phrase. Ini adalah VP, verb phrase. Non phrase artinya adalah noun. The man to man. Verb phrase itu adalah verb, artinya read ini. Saya akan klik lagi di sini. Ya, ini adalah the man, ini adalah DT dan NN. Ini artinya bersarang, nested. Kemudian ini juga ada read this book, ini adalah read, kemudian this book. Nah, this book sendiri itu juga adalah dari this dan book. Ya, nah, seperti ini, ya. Ini sama seperti yang tadi. Nah, kemudian di sini artinya adalah kalimatnya adalah, ini adalah kalimat. Nah, ini adalah
bentuk pohon yang bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah contoh konstituensi. Konstituensi, struktur konstituensi, struktur sintaks dalam sudut pandang atau yang versi konstituensi, artinya frase-frase, utamanya frase-frase. Kalau yang level yang bawahnya itu ya udah ini ada part of speech yang kemudian ada leksikonnya, kata-katanya. Kita lanjutkan di sini, ini yang adalah tadi. Nah, jadi parsing itu adalah outputnya seperti ini, inputnya maaf saya salah ya. Parsing itu contohnya yang tadi ya, parsing itu adalah inputnya adalah kalimat, inputnya kalimat, outputnya adalah pohon. Ini adalah parsing. Kalau ini tidak disebutkan grammarnya yang seperti apa ya, di sini belum ya, tapi artinya mungkin ini grammar bahasa Inggris ya, grammar bahasa Inggris yang tidak disebutkan bagaimana aturannya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya, ada recognizer. Recognizer mengenali, mengidentifikasi, kemudian memparser ya. Parser. Ah, tolong Pak. Maaf sebentar ya. Ah. Ya, ini apa? Ini ada recognizer, bahasa Indonesianya yang kita mengenali atau mendeteksi. Kemudian ada parser, oh ya, lupa saya. Parser itu adalah menguraikan, ya, bahasa Indonesianya kalau nggak salah ini menguraikan ya, parser. Parser, parsing itu adalah menguraikan ya. Ya menguraikan ya, menguraikan kalimat ya. Ya, jadi kita bagaimana mengenali dan menguraikan. Ya, tadi itu adalah atau pengurai, pengenal dan pengurai. Kalau kita adalah terutama adalah menguraikan, karena kalau recognizer itu lebih sederhana, artinya ini adalah menerima masukan berupa grammar dan kalimat ya. Jadi kita mempunyai grammarnya, aturan-aturan dan kalimat. Kemudian apakah sintaks error atau tidak ya, sintaks error atau tidak. Nah kemudian kalau parser menguraikan atau kemudian membangun pohon itu di samping recognizer lebih dari itu, kemudian juga membuat strukturnya ya, membuat atau menampakkan strukturnya ya, menampakkan strukturnya dari grammar tersebut. Ya, kemudian kriteria dari parser itu adalah soundness dan completeness. Ya, jadi sebuah parser itu soundness, artinya parser itu mengembalikan hasil yang benarnya. Kemudian yang perlu juga ada bisa berhenti, tidak ngelup ya. Kemudian komplit ya, artinya grammarnya ya, grammarnya bisa didapatkan sampai ke S ya, sampai ke S ya. Kemudian di beberapa kasus tidak perlu ini apa, tidak harus komplit ya, karena ada yang disebut dengan probabilistik ya, ada probabilistiknya meskipun. Jadi tidak harus 100% probabilistik itu, artinya bisa saja ini oh bisa sebagai kalimat ini 80% gitu. Kalau tadi kita belum probabilistik ya. Kalau probabilistik itu artinya tidak harus ya atau tidak itu ininya apa? Misalkan di recognizer-nya ya atau tidak, tapi bisa apa pakai persentase. Kemudian mengapa parsing itu dibutuhkan? Mengapa perlu dilakukan parsing? Mengapa perlu dilakukan sintaktik parsing? Ya, karena juga kita perlu untuk memeriksa tata bahasa. Ya, jadi yang tadi saya katakan bahwa banyak penggunanya itu adalah
proses NLP, tadi juga kita sudah ada juga, seperti misalkan kalau memeriksa tata bahasa ya, kalau kita misalkan bukan orang native speaker bahasa Inggris, kemudian ada seperti Grammarly misalkan gitu, nanti memeriksa tata bahasa. Kemudian juga ada analisis semantik, ya baik itu usernya orang atau terutama adalah proses NLP, ya terutama aplikasi downstream ya, atau pemanfaatannya. Downstream itu maksudnya adalah penggunanya, seperti misalkan ekstraksi informasi. Nah, karena di sini misalkan perlu adanya frase-frase. Non-phrase artinya ekstraksi informasi itu adalah entitas-entitasnya. Misalnya entitas-entitasnya kan phrase itu kan, kalau non-phrase itu kan entitas. Berarti. Atau misalnya sistem tanya-jawab, question answering. Nah, question answering, salah satu question answering yang disebut dengan factoid. Factoid question answering artinya fakta. Factoid itu fakta. Ditanya ini adalah fakta, bukan ditanya itu berapa kemudian jawabnya narasi, tapi ditanyakan itu adalah fakta. Misalkan, manakah ibu kota Indonesia? Faktanya, jawabannya Jakarta. Nah, salah satunya adalah jawaban-jawaban itu kan adalah juga noun. Di samping juga supaya pertanyaannya itu tidak salah. Ya, pertanyaan tidak salah kalau kita tahu semantiknya, dibuat oleh karena itu dibuat strukturnya seperti itu misalkan. Nah, kemudian ada contoh aplikasi-aplikasi parsing yang menggunakan berbasis statistika, artinya belajar dari data statistika itu. Ini ada question answering, ada name entity, ada sentence compression artinya diringkas, ada ekstrak opini, ada berkaitan dengan komputer game, ada, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah tantangan dalam NLP, ya, bahasa tertulis, bahasa teks, ya, bahasa manusia utamanya. Itu ada ambigu. Ini ambigu di level kalimat seperti ini. Nah, ini adalah sama kalimatnya, susunan kata-katanya sama. I diikuti it, spaghetti, kemudian with, chopsticks. Sama I, it, jadi chopsticks. Tapi maksudnya bisa berbeda ya. Jadi di sini misalkan saya makan spaghetti, atau misalkan di bahasa lisannya saya makan spaghetti dengan chopstick. Tapi kalau ini saya makan spaghetti dengan chopstick ya. Jadi yang dimakan itu misalkan spaghetti dengan chopstick. Nah, kalau di sini saya makan spaghetti, makannya dengan chopstick, dengan sumpit. Tapi kalau di sini saya makan spaghetti dan chopstick, mungkin maksudnya dan yang dimakan dua-duanya itu bagaimana, atau spaghetti dengan chopstick, tapi artinya tidak persis sama ininya, maknanya. Kita lanjutkan. Parsing itu bisa top down, bisa bottom up. Top down itu artinya yang dari bawah ke atas, top down dari atas ke bawah seperti yang tadi di video tadi yang perlihatkan. Seperti di video seperti ini, dari atas, dari ke bawah, di ini di dulu, ditulis dulu S-nya tulis dulu. Ya, kemudian ini ada kalimatnya, di bawah ini ada kalimatnya ya. Di bawah ini ada Elizabeth order green eggs and informed breakfast, ini S dulu. Kemudian di kebawah-bawahin, sini ini adalah yang bawahin, bahwa sentence itu harus noun dan verb, phrase and phrase, diturunin lagi. Nuruninnya pakai apa? Ya, dengan rule grammar lah itu. Nah, ini adalah top down. Kemudian yang bottom up. Nah, kalau bottom up itu dari bawah. Dari bawah ini contohnya misalkan yang tadi. Nah, ini kan dari bawah dulu di
membangun pohonnya itu dari bawah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, nah sampai yang atas ini. Itu ya. Nah, kalau di sini, nah, kalau di sini yang kalian bisa coba, ini juga dari bawah. Ini dari bawah, dari bottom, dilanjutin, lanjutin, lanjutin lagi. Gitu. Membangunnya. Oke, jadi ini adalah goal driven, artinya S-nya dulu, data driven, dari datanya dulu, data menuju S, dari S menuju ke data. Nah, kemudian strateginya, ya, strategi menyelesaikan membuat pohonnya itu bisa naif, ya, sesuatu yang sederhana, dienumerate, dicoba-coba semua solusinya mungkin. Atau menggunakan sebuah pendekatan pemrograman dinamis seperti pemrograman dinamis ini seperti Viterbi itu adalah yang Viterbi itu kan di post-tag itu kan Viterbi itu ada di tengahnya itu kan ada berulang-berulang-berulang. Maaf ya, maaf ya. Mungkin saya kira seperti itu, kita istirahat 15 menit ya sambil mungkin ini juga komputernya ngehang. Kita istirahat 15 menit untuk sholat dulu yang mungkin di Bandung dan sekitarnya. Yang ini kita sholat dulu sampai kita lanjutin lagi jam 3 ya. Ya gitu ya, udah. Ya Pak. Kita lanjutin lagi jam 3 sambil ini komputernya juga ngehang. Ya, sekitar 15 menit. Terima kasih. Insyaallah kita lanjut lagi nanti. Thank you.